Assalamualaikum bosku, kami informasikan Dishub Jateng telah merilis informasi bahwa mulai tanggal 25 Juni ini hingga nanti tanggal 31 Agustus akan diadakan proyek pengecoran jalan Sayung, tepatnya di kilometer 8 hingga kilometer 9 atau yang berada di depan pabrik Hits atau Polytron. Dari pantauan kami yang berada di TKP, proyek ini sangat memungkinkan menyebabkan kemacetan yang panjang. Oleh karena itu, dimohon para pengguna jalan harap bersabar. Bagi yang hendak ke Semarang dari Demak, disarankan melewati jalur alternatif, terutama kendaraan kecil ya. Mulai dari Onggurawe silakan belok kiri, nanti setelah ada perempatan Bulusari bisa lurus ke Meranggen atau belok kanan nanti tembus ke Genuk. Itu jalur alternatif bagi kendaraan kecil agar terhindar dari kemacetan. Ya, demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Agar lebih bermanfaat lagi silakan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.